Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Video ini dihasilkan dibuat untuk mengatasi beberapa masalah pengurusan ERPA Sekolah Menengah Taman Selayang Sementas. Okey, pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru, rakan-rakan pentadbir yang sudah menggunakan ERPA ini. Kan tetapi setelah seminggu, dua minggu kita menggunakan ERPH ini, saya lihat ada beberapa perkara yang perlu untuk diperbetulkan dan kita upgrade sikit penggunaannya. Okay? So, ini adalah video tutorial bagaimana kita nak menguruskan. Okay, bagaimana untuk kita menguruskan ERPH kita, kalau dulu dalam file, sekarang kita nak uruskan dia dalam Google Drive. Dan yang kedua ialah cara mengurus, dan juga saya akan kongsikan bagaimana kita nak gabungkan PDF-PDF yang kita buat dalam ERPH PDPR untuk dihantar. Okay. So, masalah yang pertamanya ialah dari segi pengurusan lah, daripada segi pengurusan ERPA tersebut. Okay, saya tengok ada macam-macam lah. So, kalau boleh kita nak organisekan kita punya pengurusan ERPA kita. Alright. Dan yang kedua, saya lihat permasalahan yang timbul ialah apabila, cuba kita tengok dekat sini, apabila ERPA dihantar. Okey, bila ERPH dihantar, ini contoh yang dihantar kepada saya. ERPH itu jadi banyak. File yang nak diupload itu menjadi banyak. Okey, file yang nak diupload itu menjadi banyak dan menimbulkan kesusahan kepada cikgu lah, kepada guru-guru. Minta maaf lah sebab benda-benda ni kita baru nampak dan sebagainya. Okey, ini kalau cikgu Muhammad Nur Sazwan ni ada 5. Okay, jadi agak sukar lah bagi saya dan juga bagi cikgu, bagi saya lah untuk menguploadkan dia jadi 5. So sekarang kita nak combinekan dia menjadi satu file sahaja. Jadi cikgu upload hanya upload yang yang telah dikombinekan PDF tersebut. Okay, PDF tersebut dikombinekan. So kita akan tengoklah troubleshoot ini, permasalahan ini, agar ia memudahkan kita, agar ia memudahkan kita dan pengurusan kita pun menjadi mudah. Alright, macam contoh Cikgu Nur Fahana hanya hantar satu file sahaja, berbanding dengan Cikgu Nur Sazwan tadi 5 file. Kita tengok Cikgu Nur Izzah pun ada 2. Okey, ada 2 file. Ini ialah yang bersemuka dan ini yang tidak bersemuka PDPR. Cikgu Rasila, okey, ada PDF combine, PDPR combine. Kita tengok nanti macam mana kita nak buat. Ada yang dah pandai buat, ada yang belum lagi buat. So video ini, diharapkan video ini dapat membantulah. Ini Cikgu Suhaila ada 3 dan ini Cikgu Ustazah Azamah ada 6. So kita nak jadikan dia satu sahaja seperti yang dibuat oleh Cikgu Nur Farhana. Okey, begitu juga dengan Cikgu Rosila. Okey. Alright. So caranya cikgu-cikgu, pengurusan kita yang pertama, apabila cikgu mengisi Google Form, okey, apabila cikgu mengisi Google Form PDPR, okey, ini cerita tentang ERPH PDPR. Apabila cikgu mengisi PDPR, Google Form PDPR, dengan automatiknya satu email akan dihantar kepada cikgu. Okey, contohnya email beginilah. Okey, PDPR pentadbir sementas. Okey, saya dah hantar ini untuk 29 hari bulan hari itu saya ada 3 kelas. 3 kelas bermaksudnya 3 file. So ini file yang pertama. Okey, apa yang cikgu kena buat? Yang pertama, cikgu klik pada email tersebut. Okey, klik pada email tersebut. Okey, apa yang kita nak buat ialah kita download. Okey, kita download ataupun kita nak letak di di Google Drive. Boleh juga, tidak ada masalah. Tapi
dia akan ada sedikit masalah sewaktu kita nak combine tadi. Sebab bila kita nak combinekan PDF tersebut, kita kena letakkan dia dalam kita punya komputer. So cadangan saya, kita download dulu tersebut. Okey, kita download 9. Okey. Dan cikgu-cikgu buatlah satu folder. Okey, kita letakkan satu folder. Okey, berkaitan dengan kita punya PDF. Contohnya dekat sini saya ada cikgu yang suka letak di desktop, senang nak cari dan sebagainya. Terpulang pada cikgu nak letak dekat mana, destination itu terpulang. Kalau bagi saya, saya suka buat dalam satu folder. Okey, sebagai contoh saya punya ni. Okey, ERPH PDBR saya dah buat. Ini sebagai contoh. Okey, ini folder saya nak buat. Ini saya dah ada buat lah, tapi saya tak naklah diganggu folder tersebut. Saya buat folder baru untuk tujuan video pada kali ini. So contoh, saya buat contoh, satu folder contoh, contoh pengurusan ERPH, file ERPH. Okay, senang. Okay, so kita dah tahu di mana kita simpan. Alright, so ini contoh, kita buka file folder tersebut untuk kita simpan dulu. Okay, yang ini cikgu-cikgu boleh, kalau cikgu rasa nak renamekan dia, silakan rename, tak ada masalah. Kalau cikgu kata nak rename, okey, katakanlah apa ni file ini pada 26 hari bulan. So kita boleh rename. Tidak ada masalah. 26 hari bulan 1 2021. Okey, kita boleh rename. Okey. So kita savekan dia. So satu file telah di-save. Kita kembali kepada email kita balik. Kita ambil yang kedua. Okey. So kita downloadkan dia dan kita save kembali dekat yang kedua ini. Ini tak ada masalah. Okey, dia akan keluar begini sebab tarikh yang sama kan? Tarikh yang sama. So kita jangan nolkan dia. Kita buatlah sedikit rename kepada kita punya file tersebut. Save. Okey, kita pergi yang kelas yang ketiga. Sebab saya sebut tadi kita ada tiga kan. Okey, kelas yang ketiga, kita downloadkan dia. Lalu baca lah. Okey, dan kita renamekan dia. Kita pergi yang ke dua. Okey, savekan dia. Alright, so kita kembali pada kita punya folder tadi cikgu. Okey, kembali kita pada kita punya folder tadi balik. Contoh penggunaan RPS tadi. So kita dah ada dekat sini. So ini yang pertama tadi. Okay, kalau kita nak ubah lagi bolehlah. Kita nak ubah dia jadi naik atas dan sebagainya. Kita kena rename kan lah. Ataupun kita rename begini je. Okay, ini kelas yang pertama. Boleh juga kita rename begitu. Sebab ini kita, tu saya cakap pengurusan kita. Bagaimana yang menyenangkan kita. Ini kelas yang kedua. Dan ini kelas yang ketiga. Okey, saya relay balik. Okey, macam mana cikgu nak tahu macam kelas mana, kelas satu, kelas kedua, ketiga? Cikgu boleh tengok dekat email cikgu. Okey, kalau yang masuk yang atas ni, yang teratas itu yang terbaru. Yang bawah ini kemudian sikit. Ini yang lama, yang ini kemudian sikit. Yang atas ini yang terbaru. Kita boleh tahulah mana satu kita punya tu yang baru, yang lama. Okey. So kita dah buat satu folder, selesai yang ini. Okey, selesai yang ini, kita dah buat satu folder untuk pengurusan ERPH kita. Okey, pengurusan ERPH kita. So ada lagi yang boleh kita buat, sama ada kita nak buat by minggu. Contoh dekat sini saya buat minggu. Okey. Contoh dekat sini saya buat by minggu. So kita boleh buat minggu 1, minggu 2, minggu 3 dan sebagainya. Untuk yang folder atas ini, ia adalah untuk contoh saja. Untuk contoh saja. Ini dah jadi masalah. Sekejap. Ini adalah hanya untuk contoh saja. Saya punya tu dah lagi ke mana dah, tak apa. Okey, ini dah lagi sini, tak apa. Okey. Alright. So caranya ialah, okay, selesai urusan kita, task kita download daripada email, cikgu-cikgu boleh menggunakan Nitro ini.
Yang ini nanti saya akan letak kat ruangan saya punya apa ni video nanti. Cikgu-cikgu boleh ambil Nitro Pro. Okey, cikgu-cikgu perlu install dalam komputer cikgu. Dan masukkan dia punya password dan boleh guna secara free, tak perlu bayar dan sebagainya. Dia sama juga dengan Adobe Acrobat Reader. Kalau cikgu-cikgu ada Adobe Acrobat Reader dalam laptop, cikgu install dulu, kita pakai yang ni. Yang ni lagi bagus sebab dia punya function banyak. Contohnya kita boleh letak sign tanda tangan kita dan sebagainya, kita boleh edit kalau kita file tu dalam bentuk PDF, kita boleh edit dan sebagainya. So sebagai contohnya tu, so ini paparannya, kita nak combine kan, kita nak ambil yang ini. Okey, create and combine. So kita tekan yang ni, so kita add file yang kita nak combine tadi, iaitu 3 ERPH tadi. Yang ini 3 ERPH tadi. Cikgu carilah dekat mana tempat cikgu letak simpan file tersebut. So cikgu open. Okay, so dia akan bagi bekerja sekejap. Okay, alright, dia dah hadir dekat sini. Dan cikgu-cikgu boleh adjust dia ke depan, ke belakang, tidak ada masalah. So bila dah ada dekat sini, dah selesai di-upload dekat sini, combining files together, daripada tiga ini kita nak jadikan dia sebagai satu sahaja. So kita createkan dia. Kita createkan dia, kita mesti letak rename sekali lagi, iaitu contoh ERPH, ataupun kita rasa kita nak letak tarikh dia. Contohlah, kita nak letak tarikh 26 hingga okay, contohlah minggu 1. Bila hari tu minggu 1 20, kita minggu 1 hari tu daripada berapa bulan? Dah 20 hingga 22 hari bulan. Okey, kita letaklah 20 hingga 22 hari bulan. So kita savekan dia. Okey, bagi dia bekerja sekejap, combining 3 PDF. Okey, dah selesai. Apabila dah selesai, kita akan tengok kita punya ERPH kita, ERPH PDPR kita telah berada dalam satu file sahaja. Berada dalam satu file sahaja. Alright. Bila berada dalam satu file, cikgu-cikgu, okay, kita tengok balik kita folder kita betul ataupun tidak berada dalam satu file. Cikgu tengok-tengok sini. Okay, kita kembali kepada ni. Dah ada dekat sini. So yang ini, tiga ini dah menjadi satu. Yang ini cikgu-cikgu boleh delete je. Kalau cikgu nak delete lah, saya akan delete. So dah ada satu, yang tiga file tadi menjadi satu file sahaja. So dia dah combine kan dekat sini. Okay, bila dia dah combine, okay, selesai yang ini, kita akan uploadkan dia. Kalau cikgu tak nak upload, boleh, tetapi kita nak biar dia berada dalam folder kita. Nanti akan ada untuk hantar folder 13 ini untuk saya makan. Okay, kita nak upload ke dalam kita punya folder 13 dalam kita punya file ERPH, file ERPH kita. So okey, ini folder guru, kita buka kita punya drive kita. So ini saya punya. Alright, kita pergi ke rancangan pelajaran harian. Okey, so kita buatlah satu lagi pengurusan. Ini saya cerita pengurusan Google Drive kita. Kita buatlah satu folder ERPH RPH PDPR. Okay, kita tak nak campur dengan yang ni, yang bersemuka. Kalau cikgu mengajar bersemuka, cikgu pun boleh buat satu lagi RPH ERPH bersemuka. Yang kepada cikgu-cikgu yang mengajar yang bersemuka, kita tak nak serabut dekat sini. Kita tak nak berserabut dekat luar ni. Jadi ini pengurusan. Yang ini kita masukkan dia. Okey, yang ini kita masukkan dia, sama ada kita nak drag ataupun kita nak klik kanan, kita movekan dia. Kalau cikgu rasa cikgu boleh guna drag, cikgu highlightkan dia saja, 1 2 dan cikgu masukkan dalam ERPS bersemuka. So nampak kita punya Google Drive nampak
organize lah, organize. So kita nak masukkan file yang ini tadi, yang M1-2022 tadi, ke dalam kita punya ERPH PDPR. So macam biasa, cikgu pergi dekat fold new, okay, folder upload, okay, dan saya tunjuk sekali lagi, pergi ke new folder upload dan kita carilah email yang apa ni, file yang kita telah buat tadi, file yang kita buat tadi. So okay, dia tak jadi folder sebab saya ambil folder tadi. So kita ambil okay, sekejap, kita ambil yang ni. Okay, kita nak ambil yang ni, maksudnya kita nak ambil file, file eh, file bukan folder, kita nak ambil file. So kita pergi ke sini, kita ambil file upload. So kita dah rename kita punya file tadi, M1 tadi kita dah rename. Okay, so yang ini kita nak ambil, kita kita openkan dia dan dia akan ada, ditunggu dia punya uploading dulu. Okay, so dia dah ada kat sini minggu 1. Okay, selesai yang ini cikgu-cikgu, selesai yang ini cikgu-cikgu bolehlah buat hantaran. Okay, hantaran ERPH seperti biasa. Okay, hantaran ERPH seperti biasa. Sebagai contohnya, saya nak hantar untuk Puan Pengetua punya. Okay, sebagai contoh. Okay, sebagai contoh ERPH Puan Pengetua. Okay, mana ERPH Puan Pengetua? Okay, yang ini. Okay, saya makan pengetua. Okay, habis saya makan pengetua. Okay, classwork. Okay, hantaran ini saya dah hantar. Saya dah hantar semua. Graded, Puan Pengetua dah graded. Dan yang ini pun saya dah turn in, Puan Pengetua. Okay, saya dah turn in. So, kita tengok dekat sini. Okay, ini paparan kita punya untuk dalam Google Classroom. So yang ini saya dah submit. Okay, saya dah submit yang ini. So kalau caranya ialah kita tekanlah dekat sini. Okay, tekan dekat sini. Contoh eh, saya buat ini. Contohlah saya buat ini. Saya tekan balik unsubmit saya ini. Okay. Okay. Saya unsubmit. Sebagai contoh lah. Okay. So, macam biasa dia jadi missing lah sebab saya hantar lambat lah. Okay. So, kita add yang ini. So, kita carilah file kita. Dia ada tiga cara lah. Dua cara. Sama ada kita ambil daripada Google Drive, daripada link ataupun file. Biasa kita akan gunakan yang Google Drive dan juga file. Contoh tadi kita nak ambil daripada Google Drive. Okay. So, kita ambil daripada Google Drive. So, kita pergi ke My Drive. Kita carilah kita punya drive kita tadi. Okay. ERPH. Okay, ERPH tadi. Okay, dekat sini. Okay, folder guru. Okay, saya punya nama. Dan rancangan mengajar. Okay, ini folder 13 ERPH PDPR. So ini yang tadi. So bila saya tekan yang ini, saya akan insert. Dan bila saya akan insert, dia akan apa? Okay, dah baca. Yang ini yang saya tadilah, yang asal tadi saya tak delete sebab saya nak hantar lagi lepas ni. So kita tekan turn in. So apabila dapat kepada penyemak, penyemak akan terima kita punya ERPH itu dalam keadaan yang seperti yang saya tunjuk tadilah, dalam keadaan yang apa ni, dalam keadaan yang mana ERPH, okey, dalam keadaan yang satu file sahaja, okey, dalam keadaan satu file sahaja, okey, seperti yang Cikgu Farhana tadi, dalam keadaan satu file sahaja, okey, ini sahaja. Okey, jadi cikgu-cikgu yang dirahmati Allah, saya rasa itu saja pengurusan ERPH, pengurusan ERPH yang saya nak kongsikan kepada cikgu-cikgu.
Mudah-mudahan ianya dapat membantu cikgu dalam menguruskan ERPH kita agar ianya sentiasa baik dan memudahkan pengurusan kita, insya-Allah. Jadi itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.